bagi saya personally lah, ini saya tak boleh tunjuk kat orang lain. Saya personally, saya rasa saya selepas sudah mula masuk PAS, bergaul dengan PAS, saya rasa inisiatif yang PAS ambil untuk memperkasakan Islam ini. Saya rasa saya pun perlu bersama memperkasakan kaum sendiri. Selama ini saya tak berapa heran pun, walaupun saya Hindu, saya doh ikut dan saja. Tapi selepas saya bergaul dengan macam mana dia menitik beratkan tentang apa yang dicakap dalam Islam, perlu diperjuangkan, perlu diikuti, perlu nilai-nilai baik tu. So saya pun mula terfikirlah, so kita pun perlu ikut apa yang diberitahu oleh agama masing-masing lah. Tak kiralah dia Buddha kah, Kristian kah, Hindu kah. So masing-masing perlu menghayati agama mereka. Agama mana pun lagi pun dia tak ada halangan langsung. Tak ada halangan, tak ada halangan. Dia lebih bebas lagi. So saya pun lebih senang untuk mempraktiskan saya punya agama. Okey. 14 tahun saya masih kemarisan lagi. So, tak ada lah, tak ada macam tu. Tapi ada yang dia tak faham. Tak faham betul-betul tentang prinsip perjuangan tu, dia confused sikit lah. So yang ni lah yang saya rasa dia confused kan. Tapi saya rasa tak nak macam tu dalam PAS.